dan terus menjaga. Guna pakai ya dia baru ini mati antuan yang tobang tobang ya bah serangga bayang ya yang bantu ngawin oh ya udah lagi kah tanamnya itu dari tahun 2003. Terus dia mulai berbuah itu sekitar 2 atau 3 tahun, mungkin tergantung perawatannya ya. Mungkin dulu di sini kan kita tidak terlalu intensif gitu perawatannya. Jadi dia sekitar 2 atau 3 tahun seperti itulah. Dia baru baru mulai berbunga, tapi buahnya juga belum apa ya? Buahnya itu tidak merata, ada semua buahnya gitu. Pas awal-awalnya kan kita juga nggak tahu kalau cara apa? Cara ngawininnya tuh kayak gini gitu. Jadi kalau masalah perawatannya sih enggak terlalu susah ya, selain dari pemupukan yang sama sih pemupukannya kita lakukan kayak di tanaman pada umumnya seperti NPK seperti itu. Kalau perawatannya sih kita cuma penyiangan ini pelepahnya aja, dibuangin aja sih. Kalau udah ada yang apa kuncup bunganya itu kita buang pelepahnya yang itu, jadi bunganya bisa berkembang seperti itu. Kalau masalah kendalanya sih mungkin di sini lebih ke pasarannya ya. Kalau ini kan kita kan kebunnya juga tidak terlalu luas seperti itu, jadi kita kalau mau ke pasar itu kita tuh mikir juga gitu, soalnya kita kan nggak bisa masuknya terus menerus, soalnya kita juga nggak punya banyak gitu loh. Biasanya sih orangnya langsung kesini, sama kalau ada yang pesan kita sediain gitu.